Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ketemu lagi bersama saya Aris 22. Beda jalur, tetap sedulur. Ketemu lagi dengan saya Aris 22. Dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang video kiriman dari dulur Bojonegoro. Ada seseorang yang memakai atribut PSHT tapi dia tidak warga PSHT. Ya, melihat ada seorang yang memakai atribut, ditanyalah, ternyata dia bukan warga. Usut punya usut, ternyata bapak ini itu mendapatkan atribut itu dari seseorang. Wah, ini sangat disayangkan. Bapak ini tidak tahu menahu tentang atribut itu. Jadi mohon untuk dulur-dulur, kau jangan sembarangan mengasih atribut ke seseorang. Seandainya pun itu yang mengasih seorang warga, kok sampai segitunya seorang warga mengasih atribut ke orang yang tidak tahu apa-apa tentang organisasi PSHT. Kurang lebih videonya seperti ini dulu. Mari kita simak bersama-sama. Mas, anak dulu saya, bapak ini kan betul atribut PSHT. Tapi bapak ini betul warga. Tapi suka nih kaos PSHT, kalian rencangi. Dan ini kita suun, betul dari bapak. Kalau tentu ini sangat terobi pas kalau keliling-keliling ya bapak ini kan bertentang menahu kalau pendek kalau saya ini bukan dari bapak ngesan bapak ini akan apa-apa nih. Nah ya pak ya ya sama sekali senang pak kalau di pari sederhana kalau ya Solo ya karena mau dia Solo nih bu nggak tahu dari asal usulnya berarti ini kok kebawa ke sini. Ini buat basang, mungkin sana yang nggak tahu masalah kaos ini ada apa-apa nggak tahu. Cuman intinya dari sebelum saya itu cuma ngasih buat basang tahu keterusan itu kerja. Aku sama yang ngasih ini nggak tahu menahu, yang penting ini udah ngasih tahu. Terus saya nggak mau ini dipanjang lebarkan maupun yang ngasih atau yang tidak ngasih. Cuman kayak gitu. Terima kasih buat Om untuk menganggap saya itu sedulur. Amin nanti. Sebenarnya jangan sampai Amin. Nase, ngapunten niki kan bapaknya mboten warga. Betul. Kawas hati bersinar, nggih. Kula suwun kawas e. Nggih ngapunten, mungkin dadosaken masalah kesaken bapake. Ngoten lho. Nggih, sing bapake mboten tumut to. Nggih, makane niki kula amit kula niki kalih bapake. Kula teng mriki dibawa keliling, kula ngerti bapake betul sing niki kula salami. Nah, rumah kula nggih direk kula, tapi jenenge wong urip nggih kados duluran Mas nggih. Nggih. Lah, ngeten Pak nggih. Amit nuwun sewu. Kaose jenengan kula beto. Amit Mas sampean iki Mas, nggih. Nah, niki sebagai niki Bapak sampean tampi. Amit Mas niki Mas, nggih. Kula mboten purun ngrugiaken sampean, nggih. Ngeten mawon Mas. Ngeten Mas. Nggih. Mas sampean pun jenengan nggih. Nggih. Kula mboten ngertos asline. Nggih. Nawa itu memiliki silaturahmi, sehingga penggalian cuma keliling baju, gitu. Patut rezeki, gitu. Kurang lebihnya seperti itu, dulur-dulur videonya. Kalau warga pun itu tidak mungkin kalau dia mengasih atribut ke orang yang bukan anggota dari persaudaraan Setiahati Trate. Aku yakin itu bukan warga. Dan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita bersama agar lebih hati-hati dulur dalam berorganisasi, terutama orang-orang yang tidak
tahu tentang persaudaraan sejati Trate agar lebih hati-hati memakai atribut yang bukan haknya, itu malah risiko tersendiri, membahayakan diri sendiri. Intinya seperti itu dulur, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, PSAT Jaya.